sahabat baseball fans, balik lagi dengan gue Rocky Padila. Kali ini gue ada game hal sih dari Honda DBL Jakarta Championship Series. Pertandingan antara SMA Kanisius melawan SMA Negeri 39 Jakarta. Pertama-tama, shout out to both teams. Gila banget sih hustle-nya kedua tim ini, main luar biasa banget. I saw a lot of bodies on the floor dan juga yang pasti defense kedua tim ini sangat bagus. So, dari Kanisius ada pemain yang jersey nomor 11 yaitu Nicholas yang berhasil menjadi top scorer dengan 15 poin. Ini merupakan game pertama Kanisius and they had a good start. And then dari SMA Negeri 39 Jakarta ada Ahmad dengan jersey nomor 33. Nah, ini sedikit bau main tembakannya Ahmad tapi dia tetap selesai dengan 11 poin. Dan juga satu pemain yang menurut gue juga skillsnya cukup bagus dari SMA 39 Jakarta adalah pemain dengan jersey nomor 36 yaitu Raihan yang berhasil mencetak 10 poin kemarin. Ini kalau gitu guys, langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.